selaku Head of Republika Dr. Naini dan juga dengan Republika. Serta yang kami sayangi dan kami hormati rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak Ibu, kakak-kakak, kami silakan kepada Bapak Kapolsek Nangkaranan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan komentar pada kegiatan pelatihan wartawan Sulawesi Selatan kali ini. Kepada Bapak, sekaligus untuk acara Pak, kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Salam. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan menyapa dulu pada pertama tentunya langsung kita nanti yang kami hormati Pak El Badah Umri, yaitu selaku Head of Republika atau Pemret ya, republika.co.id. Kemudian juga rekan kami Pak Erwin. Kemudian juga saya banggakan rekan-rekan semua media yang hadir di sini dari Sulawesi Selatan, ada sekitar 45 orang mungkin ini. Dan sebagian juga masih belum hadir di sini karena memang kita sudah pesawat dari sana. Kita lihat kondisi di seluruh dunia, di global ini kan satu kita menghadapi beberapa tantangan. Tantangan pertama kita tahu bahwa Amerika sedang normalisasi, sehingga itu juga berdampak terhadap perekonomian dunia. Kedua juga ada tantangan geopolitik Ukraina dengan Rusia. Ini juga berdampak juga kepada ekonomi Indonesia. Dan kita juga terdampak juga di aman Pak? Ya. Oke, lihat sini Pak. Cendramata yang diberikan sebagai informasi merupakan air terjun dari Sulawesi Selatan sebagai bentuk cendramata khas dari Sulawesi Selatan yang dibawa langsung oleh Pak Dedek. Ya, kirim-kirim ke mana? Iya, selamat ya. Sekaligus kalau ingin persilakan kepada Bapak-Bapak masih tetap di tempat untuk foto bersama. Bapak, Pak Ci, Pak Erwin. Selatan banyak media online atau media cetak yang bermigrasi ke online karena di dunia online itu harta karun berlipat. Jadi kalau teman-teman serius dengan digital journalism itu adalah masa depan jurnalistik. Teman-teman akan menjadi jurnalis yang mandiri. Sehingga ada satu broker di atas bulan, misalnya pengisian misalnya 20 juta broker SMB kelas 3. Nanti kita ini apalagi temanya menarik ini pariwisata. Oke, yang pertama teman-teman digital content nomor 13 pariwisata. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi jurnalis yang kontennya banyak dibaca, itu ada 20 konten, tema yang selalu dicari di Indonesia secara konsisten setiap hari di mesin pencarian baik dari Google